Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Tiara Andini dan juga Alsad Ahmad dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Tiara Andini dan juga si tampan Alsad Ahmad. Yang dimana beginilah reaksi Tiara Andini saat A.A. Rapi sampai bilang kayak gini kepada Tiara. Pasti kamu mengalah dari Alsad saat di pertandingan itu karena cinta, iya kan? Namun sebelum kalian lanjut ke dalam inti pembahasannya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Tiara Andini dan juga Alsad Ahmad setiap harinya di channel ini. Reaksi Tiara Andini saat A.A. Rapi sampai bilang kayak gini kepadanya, "Tiara, kamu mengalah di pertandingan itu dari Alsad pasti karena cinta, iya kan? Udah deh, ngaku aja." Tiara pun langsung menjawab pertanyaan dari A.A. Rapi, "Kalau saya mengalah dari Alsad bukan karena masalah perasaan atau cinta, karena itu semua sudah di luar kendali saya. Kak Alsad itu emang skillnya sudah bagus dan di atas saya," ujar Tiara kepada A.A. Rapi. Sontak saja semua itu membuat Tiara salting ketika A.A. Rapi bilang, "Kamu mengalah demi cinta." Wah wah wah, pokoknya bikin semua para fans dan para penggemar dibikin heboh dan baper ya, sama reaksi dan jawaban Tiara tentang pertanyaan dari A.A. Rapi Ahmad itu. Kini gegara hal itu, Tiara Andini dan juga Alsad Ahmad langsung ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang bergonong-gonong mengirimkan komentarnya, baik untuk Tiara Andini maupun untuk Alsad Ahmad. Seperti komentar yang datangnya dari salah satu pencinta Alti, yang dimana komentar itu bertuliskan, "Duh, salut deh sama jawaban Neng Amanda tentang pertanyaan dari A.A. Rapi Ahmad itu." Nah guys, bagaimanakah kira-kira menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.